di video yang sudah saya upload sebelumnya ada juga yang Moser menggunakan atau mengganti dengan yang seat lever ya. Cuman beda dengan ini. Ini modelnya udah plek kayak Marauder. Teman-teman bisa lihat dari belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat jalur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video ini saya mau tes akurasi unit Moser ganti chamber. Sebetulnya hanya ganti chamber. Nanti akan saya review chambernya. Jadi kemarin tuh menggunakan chamber hanya chamber magazine tanpa seat lever, sekarang diganti dengan chamber yang seat lever dan magazine. Jadi sama persis dengan Marauder ya. Nah, di sini saya akan tes akurasinya. Larasnya kayaknya tidak ada masalah. Intinya saya tes apakah bisa bekerja dengan baik antara laras dengan rumah barunya gitu ya. Oke, tembakan pertama. Powernya dahsyat, Mas guys. Ini di upgrade pakai permisumi ya. Saya kasih warna oranye karena biar jumpa medium ke big game gitu, biar jumpa medium ke big game. Suaranya mantap. Hantaman hammer tuh cepat. Kalau pakai permisumi itu hantaman hammernya itu cepat, teman-teman. Cepas gitu. Jadi enggak lelet pakai kayak per biasa gitu. Ini saya pakai single shot, jadi agak lambat masukkannya. Oke. Teman-teman ya. Bagus, akurasi enggak masalah. Takutnya kan begitu diganti chamber yang baru malah akurasinya ngaca, kan kacau ya. Kurang terang teman ya, karena juga udah sore ini. Yuk kita coba di yang sebelahnya. Teman-teman ya. Mantul, teman-teman. Kita tes ke yang kecil. Kita tes ke yang kecil. Mata saya juga udah ngeblur nih. Ini jarak 30. Oke, teman ya. Muter-muter. Oke, kita cek dulu chambernya. Kita langsung buka dari mooncam. Nah, oke, ini dia teman-teman ya. Oke, ini dia chambernya, menggunakan seat lever dan magazine ya. Aslinya hanya magazine aja, nggak pakai seat lever, masih pakai grendel. Tapi ini tampilannya udah beda. Di video yang sudah saya upload sebelumnya ada juga yang Moser menggunakan atau mengganti dengan yang seat lever ya. Cuman beda dengan ini. Ini modelnya udah plek kayak Marauder. Teman-teman bisa lihat dari belakang ya. Klop dia chambernya. Nah, klop. Jadi yang kemarin tuh saya melakukan apa ya, perubahan lah biar lebih bagus lagi gitu. Nah, ini dia temen ya. Oke teman ya, ini milik Mas Rahman ya, dari Jambi. Oke, tadi tes jarak 30 seperti biasa. Saya pindah spot teman-teman, karena kalau yang di sebelah sana, di sebelah rumah sebelah sana itu panas. Jadi saya pindah spot, tetap jaraknya 30. Oke. Nah, ini dia. Sudah berfungsi dengan baik, siap kirim ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu hadir di channel Jalur CPO. Sehat selalu buat teman-teman ya, semua subscriber saya dari Sabang sampai Merauke. Tidak kekurangan apapun dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki. Dan untuk
teman-teman yang baru gabung ya, yang baru gabung jangan lupa like, share, comment, subscribe. Oke, yuk kita ke tempat, ke Metsil ya. Ini saya tembak dari ini, dari atas ini ya. Kita ke Metsil, jaraknya 30 meter teman-teman ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kalau ada masalah seperti biasa ya, japri biasa ya, insya Allah saya selalu bisa bantulah apa yang terjadi pada senapan teman-teman soal mungkin akurasi atau apa gitu ya. Oke teman-teman ya, ini dia. Nih teman-teman bisa lihat ya, ngumpul di sini dia. Ini groupingnya rapat. Nih gak putih ya, di sini putih terus. Jadi ngantemnya di sini aja dia. Dengan seperti ini di jarak 30 itu berarti laras bagus, gak ada masalah. Terus yang lebih kecil, kemudian yang kecil ya, yang satu jempol nih ya. Ini udah, nah ini baru nampak satu jempol. Nah tadi sampai gitu ya, kurang kenceng ya. Beda ya kalau kena mimis sama kena diputar pakai tangan gitu aja, beda. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton, selalu hadir. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membalas komentar teman-teman ya. Intinya teman-teman subscriber saya semuanya hebat. Oke. Oke, sampai di sini aja. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur. Hunting lintas Sumatera.